Formula E dibandingkan tahun lalu kan Bapak dengan pakaian yang agak formal. Hari ini pakai kaos aja nih Pak, santai. Ya kita gimana, santai, kita nonton E-Prix Formula E di keluarga. Jadi kita udah beberapa waktu yang lalu beli tiketnya, terus dapatnya di Grandstand 2E. Oke, nanti kita mau nonton di sana. Dan senang sekali bahwa persiapannya berjalan lancar dan mudah-mudahan nanti juga E-Prix-nya lancar. Nama baik Jakarta, Indonesia terus meninggi di dataran global, dan juga penontonnya senang, perekonomian bergerak. Gitu. Kalau tahun lalu kan Bapak sibuk tuh Pak menerima undangan datangan dari tamu-tamu gitu. Kalau sekarang kan hari ini lebih santai sama keluarga. Nah, ada nggak jagoan khusus Pak? Dukung siapa kira-kira? Saya mudah-mudahan Mitch Evans. Jagoan lagi ya, Pak. Yang menang tahun lalu mudah-mudahan bisa menang lagi sekarang. Kenapa nggak beli tiket VIP? Kenapa? Nggak beli tiket VIP? Kenapa harus VIP? Ya Pak, ada alasan khusus kalau Grandstand. Ada alasan khusus kenapa Grandstand? Pengen lebih seru, lebih seru. Lebih seru, lebih seru, dekat. Dan sebetulnya paling seru memang makin dekat sama track makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton kita di dekat track itu lebih terasa. Jadi menikmati keseruan. Itu sih. Pak, tadi terpantau naik shuttle. Gimana ya, kesannya? Jadi kami naik mobil dari rumah, dan seperti juga penonton yang lain, parkirnya di Kemayoran, naik Kemayoran terus naik shuttle sama-sama. Jadi saya bersyukur bisa menikmati semua rentetan yang kita, kalau dulu kan bagian merencanakan ya, sekarang bagian merasakan. Gimana Bang, merasakan apa? Ini ada kurangnya kah atau sudah cukup baik? Udahlah, saya bagian merasakan aja, menikmati. Yang nilai yang lain aja. Senang lah. Sedang saya bayangkan juga keluarga-keluarga lain yang menjalani seperti kami ya begitu. Datang, perjalanan kesininya ngobrol tentang Formula E. Sampai di lokasi, ketemu dengan teman-teman lain yang juga punya minat yang sama. Terus tadi sepanjang jalan, saya ketemu ada yang dari Kediri, ada yang dari Cilacap, yang khusus datang ke sini, bahkan bilang, Pak, ini yang kedua kalinya Pak saya datang ke sini. Jadi ada apa ya, ada excitement tersendiri tadi. Seru sih. Bisa nonton lagi nanti? Belum tahu. Rasanya sih cukup sehari ya. Udah silaturahmi belum Pak sama Alberto Longo Pak? Udah silaturahmi Pak? Nah, udah aja cukup. Manis-manis kan ada salah satu sedang ada inisiator Formula E di Jakarta nih Pak. Ini sementara tahun depan ada rencana Formula E ini mau di dan trek kota nih Pak, bukan di Ancol nih Pak. Manis sih Pak? Saya percayakan kepada teman-teman yang sekarang mengelola untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itulah apa ya, nature-nya begitu. Sekarang sudah ada yang mengelola, sudah ada manajemen, biarkan manajemen itu mengambil keputusan. Saya rasa keputusan yang diambil pasti sudah mempertimbangkan semua faktor. Yang penting pelaksanaannya baik, kemudian profesionalisme terjaga, dan makin hari saya rasa terus akan ada perubahan. Tahun ini aja Formula E sekarang ini adalah season ke-9 ya, ya 9 dan ke-9 itu kendaraan listriknya itu sudah generasi ke-3 sekarang. Jadi apa artinya perubahan itu nggak bisa dihindari. Perubahan itu inevitable. Perubahan itu bagian dari pertumbuhan kita. Jadi jangan pernah takut sama perubahan. Karena perubahan itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus. Termasuk perubahan track. Termasuk perubahan generasi mobil. Termasuk perubahan pengelolaannya. Itu bagian dari sesuatu yang apa ya, hidup ya begitu. Selalu ada apa. Apa dari kemacetan, banjir atau apa? Waduh. Enggak tanggapannya aja. Enggak lah. Gini, ini inilah bagian bahwa ada sebuah masa di mana kami bekerja. Sesudah kami bekerja selesai, kami fokus pada yang lain. Dan itulah prinsip demokrasi. Karena itu jangan takut dengan masa jabatan yang berakhir.
jangan pernah berpikir tentang perpanjangan masa jabatan. Dan itu ya bagian dari demokrasi kita. Dan ketika ada orang lain yang bertugas, hormati yang bertugas. Gitu kira-kira. Saya selesai dari Mendikbud, saya nggak komentar lagi soal Kementerian Pendidikan. Saya selesai dari DKI, saya juga nggak komentar lagi soal DKI. Hormati itu. Dan saya rasa etika ini kita jaga sama-sama dah. Anda juga jangan ngadu-ngadu. Kenapa? Karena kita ingin demokrasi kita itu makin menjaga etikanya. Media punya tanggung jawab juga untuk ikut jaga etika itu. Ya.